Kisah Cinta Kita, episod 26, part 4. Di episod kali ini, akhirnya segala kejahatan Datin Laila akan terbongkar. Amir menerima panggilan dari Joe. Encik Amir, I got it, beritahu Joe. Amir bertanya serius, bukti. Ya, Encik Amir, saya baru balik dari Siam dan sekarang saya berada di Kelantan. Saya dah dapat bukti yang boleh kaitkan Datin Laila dengan cubaan membunuh Cik Natasha. Dan Zuhairi bersekongkol dengan Datin Laila, beritahu Joe. Mendengarkan itu, Amir cepat-cepat bertanya. Joe, bukti macam mana yang kau dapat, ha? Tanya Amir. Joe menjawab serius. Datin Laila ada upah orang untuk merompak Cik Natasha dan Zuhairi. Dan dalam rompakan tu, Cik Natasha akan terbunuh. Manakala Zuhairi cedera parah tapi dia terselamat, beritahu Joe. Mendengarkan itu, Amir bertanya lagi. Saksi, kau ada semua saksi? Tanya Amir. Ya, saksi, kita ada saksi dan sekarang dia dekat penjara Kelantan. Bukti pun dia ada sebab dia memang rakam perbualan dia dengan Datin Laila. Saya pun ada dengar rakaman tu. Memang dia, beritahu Joe lagi. Amir tersenyum. Thank you so much, Joe. Sekarang ni, kau hantar semua WhatsApp kat aku, semua bukti, gambar saksi, semua kat aku melalui WhatsApp. Alright? Pinta Amir.